Natal, May Day, yang tentunya lebih kepada kegiatan-kegiatan yang positif, dan ini menandakan bahwa kebersamaan dan kondusivitas ini sudah terlihat antara pengusaha dengan buruh ini sedang kita dan pemerintah daerah. Tentu kebiasaan ini perlu kita tingkatkan, bahkan kita pertahankan untuk bagaimana ke depan persoalan keinginan dan harapan ini lebih baik kita bicarakan secara pemikiran yang jernih dan hati yang jernih, sehingga mencari solusi yang terbaik untuk dua-duanya sama adanya keseimbangan.